Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Di video yang lalu, ada yang berkomentar tanya, kenapa senar nomor 1 sering putus ketika mau mengganti senar yang baru? Memang, senar nomor 1 ukurannya sangat kecil, rentan sekali putus. Tapi ada caranya untuk meminimalisirkan supaya hal itu tidak terjadi. Untuk lebih jelasnya, tonton video berikut ini. Caranya sambil dikencangkan senar nomor 1 dipencet. Usahakan menyetemnya memakai tuner. Mudah bukan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.